lagi nih di Ici Puasku bersama aku nih, Ami Teresia. Kali ini kita ke tempat yang sangat asik nih kayaknya Tribunas. Tempatnya nih kayaknya outdoorsy banget. Nah, Ami ini sudah ada di Ude Jaya dan ini kayaknya bakal tempat yang menarik banget karena tempatnya itu sangat outdoorsy dan Ami penasaran banget untuk mencoba menu-menu apa yang sudah ditawarkan dan juga pengen banget kita coba pada hari ini. Yuk ikut Ami ke tempat Ude Jaya nih, yuk. Ami kan baru di sini Mbak, mungkin bisa direkomendasikan kali ya Mbak, yang minuman yang biasanya dipesan orang itu apa sih? Kalau kita di sini kopi susunya best sellernya ada Kalani sih Kak, sama Patma. Kalani ini dia susu kopi susu karamel, kalau Patma ini dia kopi susu biasa, cuman ada tambahan sweet creamnya di atas. Sweet cream berarti rada-rada manis gitu ya Mbak? Iya sih Kak. Oke, boleh. Boleh deh kalau itu deh, pengen nyobain itu juga. Ada lagi? Oke, yang selain non kopi atau yang kopi itu mungkin yang segar-segar ada nggak? Ada Kak, kita ada mocktail buah sama mocktail teh dia. Oh, mocktail teh. Berarti iya. Kayaknya bakal asam-asam seger ini kayaknya. Iya, benar. Boleh deh kayaknya mau pesan itu juga boleh ya, Mbak ya? Iya. Oke. Okay. Oke, okay, makasih ya Mbak ya, ditunggu ya nanti. Iya, nanti okay. Kita antar ya. Oke, okay, siap. Iya. Terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Ami sudah tersedia nih dan Ami pesan 4 minuman, kelihatan takut banget ya. Tapi di sini Ami penasaran banget untuk nyoba minuman-minuman yang katanya best seller di tempat ini nih, di Ude Jaya ini. Pertama mungkin kita coba yang agak sedikit lebih menarik dulu nih Tribunas. Kita coba dari yang kopi susuan gitu. Di sini sih dari bentuknya ya, kita lihat kayaknya di sini ada kayak karamel-karamelnya gitu Tribunas. Ada kopi, campuran susu dan juga ada karamel. Dan di sini juga ada tulisannya sebelum kita minum kita shake dulu. Mungkin kita shake dulu kan biar supaya rasanya jadi satu. Dan langsung aja Ami cobain nih untuk minumannya. Oke. Oke. Ini minumannya kalau Ami rasa ya, kopi, campuran kopi, susu, dan ketika kita minum, telan, itu ada rasa karamel di dalamnya Tribuners. Dan memang ini namanya minuman Kalani. Jadi adalah minuman kopi susu Kalani dan ada rasa-rasa karamelnya. Karena Ami suka banget sama karamel, jadi kayaknya ini bakal jadi favorit nih. Soalnya karamelnya kerasa banget sumpah Tribuners. Dan mungkin untuk Ami sendiri yang prefer mungkin nggak terlalu strong untuk kopi dan jadi nggak kerasa agak pahit-pahit di tenggorokan, tapi untuk rasa karamelnya kerasa banget, jadi cocok banget ini untuk Ami. Oke, next kita akan langsung nyoba yang satunya lagi. Ini lebih menarik nih, kopi ada susu dan juga ada kopinya di tengahnya, terus di bawahnya ada susu lagi. Dan ini namanya adalah Patma. Ini namanya adalah Patma. Kayaknya kopi susu Patma dan kita akan shake again before we drink. Kita shake. Dan kita akan langsung rasakan lagi. Waduh. Oke. Kita rasain ya Tribunus ya.
Oke. Ya ya, lebih kerasa kopinya nih Tribuners. Kopinya strong. Actually it's not really strong sebenarnya, cuman ini cukup strong ya untuk kopinya, dan rasa susunya pastinya nggak tertinggal di dalam sini. Jadi ini asik banget kalau kalian pengen nongkrong atau pengen minuman yang kayak lebih ringan ala-ala kopi susu itu seperti yang kalian suka. Dan ini cocok banget untuk kalian nyobain Padma. Wah, ini untuk pencinta kopi ini harus banget ini nyoba kopi susunya nih. Asik Tribuners. Dan susunya itu kerasa banget di tenggorokan. Biasanya ya, kita kalau nyobain kopi susu itu kan kadang kopinya yang kerasa strong banget untuk di tenggorokan. Yang which is yang Ami agak sedikit kurang prefer ya kalau harus seperti itu, karena ya Ami bukan pencinta kopi, cuman ada terasa kopinya dan susunya yang benar-benar kerasa banget. Suka banget. Oke, setelah kita nyobain nih yang edisi kopi susu, kita nyobain yang edisi kopi susu, kita kesampingkan dulu sebentar dan kita langsung tarik nih. Wah, yang bentuknya menarik nih kayak gini. Ini minuman-minuman segarnya mereka Tribuners, dan kita coba yang warna kuning nih, yang kelihatan lebih segar dulu ya. Kita coba yang kelihatan lebih segar dulu. Oke. Langsung aja tuh. Wah, kalau kita lihat di sini ya bentuknya Tribuners ya, ada semacam hiasan lemonnya, slice lemonnya di atas. Biar ala-ala keren gitu, biar ala-ala estetik gitu sebenarnya kalau misalkan dipoto. Oke, langsung aja kita rasa. Wow. Sebentar Tribuners, kayaknya Ami harus ngedeskripsikan dulu untuk rasanya ya. Karena sebenarnya jujur ini rasa yang baru nih untuk Ami. Karena rasanya itu kayak asam tapi manis. Ami bakal expect untuk ngerasain semacam rasa lemon atau rasa kayak semacam jeruk nipis kayak gitu, tapi ternyata nggak ada rasa lemon dan jeruk nipisnya, ternyata salah ya. Dan rasanya seger banget, campuran antara manis dengan seger, asam, manis dengan seger dengan asam, dan pastinya dengan rasa-rasa kayak fruit punch gitu. Kalau kalian suka minum atau fruit punch, pastinya ini kerasa banget. Dan di sini nggak ada kayak soda-sodanya gitu. Kalau kalian expect ada rasa soda, di sini nggak ada rasa sodanya. Dan ini benar-benar fresh banget kalau kalian minum ini untuk pas lagi momen-momen panas. Apalagi di bulan Mei ini ya, bulan Mei ke belakang ini kan rada-rada panas ya Tribunersnya, rada-rada heat wave gitu. Tapi kayak cocok banget untuk ini. Asik banget. Oke, langsung aja kita langsung tes minuman yang menarik banget bentuknya, dengan campuran warna, ada warna ungunya, ada warna orange, dan juga ada warna deep orange di bawahnya. Wah, ini pasti bakal asik banget nih. Ami langsung gak pengen ngerusak ya, langsung gak pengen ngerusak warnanya, tapi kayaknya kita harus mencampurin ya semuanya biar supaya rasanya jadi tercampur. Dan seperti yang kita lihat di sini juga ada slice of lemon juga di atasnya, jadi kelihatan lebih estetik. Come on. Kita langsung rasa. Jadi kita langsung kita mix well dulu aja, langsung kita mix well. Ya, warna ungunya hilang Tribuners, langsung diganti dengan warna deep orange. Okay. Oke, Tribuners. Ini rasa buahnya kerasa banget, jadi campuran antara buah-buahan, dan aku bisa ngerasain rasa leci di dalamnya. Kayak ada rasa leci, dan yang paling unik lagi Tribuners, ini ada soda-sodanya, ada kesan-kesan sodanya di lidah. Jadi kayak semacam kita ada kesan-kesan minum soda yang seger banget dengan rasa-rasa buah-buahan. Dan manisnya itu bukan manis gula seperti yang kita rasa, manisnya itu seperti manis leci. Jadi antara campuran manis leci dengan asam sedikit, dan juga ada rasa sodanya. Wah, ini asik banget ini, Ami suka banget rasanya. Jadi rasanya itu nggak monoton Tribuners, nggak, bukan rasa kayak semacam rasa buah doang pada umumnya, kayak minuman leci-leci pada umumnya, atau minuman-minuman buah yang langsung kerasa buahnya. Ini kayak campuran fruit punch gitu nah Tribuners, yang buah yang langsung dijadikan satu dan langsung dicampur dengan soda. Wah,
Dan pastinya ini seger banget. Kalau kalian suka dengan sentuhan-sentuhan soda, yang sentuhan-sentuhan menggelitik lidah itu seperti yang kita suka, ini cocok banget untuk kalian. Waduh. Ini kalau ceritanya kita minum ini ya Tribunas, kita tuh berasa seperti lagi ada di pantai gitu. Lagi di pantai dengan tiba-tiba ada matahari yang nyentuh kulit, agak panas sedikit, terus tiba-tiba dicampur dengan minuman ini, dengan estetik, dengan lemon slice di atasnya. Wah, ini asik banget Tribunas. Dan rasanya pun, aku suka banget. Okay, kita sudah ngerasain semua. Okay, personally ya, untuk Ami sendiri, personally kita coba dari yang ini dulu ya, yang kopi susunya. Personally untuk Ami sendiri, Ami tuh suka banget sama yang kalaninya. Karena Ami adalah pencinta karamel, jadi kalani adalah minuman favorit Ami karena ada sentuhan karamelnya di dalam dan kerasa banget untuk karamelnya. Jadi untuk kalian yang suka minum minuman karamel, kalian bisa banget untuk nyobain yang kalani ini. Apalagi kalau ceritanya kalian suka baca buku atau suka nugas, biasanya kan orang-orang suka nugas itu kan minumannya kopi susu ya. Ya biasa lah ya kan. Dan ini cocok banget untuk kalian minum dan kalau kalian suka sama yang manis-manis. Dan personally untuk Ami yang minuman-minuman segarnya ini, yang tropical fruit something like this gini, Ami lebih suka yang ini pastinya. Kenapa? Karena ada rasa sodanya, ada soda-sodanya gitu. Dan ini cocok banget di lidah Ami dengan campuran buah-buahan, dengan manis leci, yang pastinya manisnya tuh manis leci, bukan manis sugar gitu, bukan manis gula. Dan ada sentuhan soda. So yeah, it's perfect for me untuk suasana-suasana yang lagi panas banget dan pengen yang segar-segar, segar-segarnya tapi tidak menyakiti tenggorokan. Segar-segarnya tapi tidak menyakiti tenggorokan, cocok banget untuk kalian nyobain yang ini. Minuman kana ini luar biasa nih, kana. Ami suka minuman kana. Okay, ini Nadia, minuman-minuman dari Ude Jaya yang katanya best seller. Dan Ami nggak heran ternyata kalau ceritanya minuman ini adalah minuman best seller karena rasanya benar-benar punya keunikannya masing-masing, terutama untuk tropical fruitnya, terutama untuk minuman-minuman segarnya ini benar-benar unik banget. Yang Ami itu nggak bisa sebenarnya waktu awal ngerasain ini ngedeskripsikan rasanya itu masih agak bingung karena ini adalah minuman hal yang menurut Ami itu rada baru karena Ami expectnya mungkin rasanya langsung rasa langsung pure buah gitu, tapi ternyata nggak, campuran dari semua buah-buah. Wah, ini kayaknya asik banget nih Tribunas. Dan kalau kalian pengen kesini, langsung aja kalian datang ke Ude Jaya nih. Di bawah nih kalian bisa lihat untuk IG-nya dan juga untuk alamatnya bisa kalian lihat di bawah. Oke Tribunas, dan kalau untuk jam operasional sendiri di Ude Jaya ini, mereka tuh buka mulai pukul 4 sore nih Tribunas. Dari 4 sore sampai jam 12 malam. Nah, nanti kalau kalian pengen datang, datangnya sore-sore ya. Karena di sini bukanya sampai jam 12 malam. Kalian bisa nongki sama teman-teman di sore hari sampai malam-malam nih, sambil menikmati minuman kayak gini. Dan untuk minumannya sendiri nih, ngomong-ngomong soal minumannya ini dihargai dengan harga mulai dari Rp8.000. Waduh, Rp8.000 sampai Rp26.000. Oke Tribunas, setelah kita sudah sedikit menyicip-nyicip minuman-minuman yang ada di sini, Ami mau menghabiskan semua minuman yang ada di sini karena ya memang harus dihabiskan ya, karena Ami sudah mesan 4 ini kan tidak mungkin dihabiskan. Dan ya nggak apa-apa, kita bakal habiskan ini karena Ami lagi ditemani sama buku, jadi ya kayaknya bakal lama di sini untuk menghabiskan semuanya. Kami soalnya mau minum ini sambil baca buku dan ini bakal asik banget. Oke Tribunas, sampai di sini dulu Icip Bosku dan kita ketemu di Icip Bosku selanjutnya. Bye bye. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.